Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru, yaitu mengenai Lesti Kejora dan Hari Jambi. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan berdiskusi dan saling berbagi informasi, yaitu mengenai Lesti Kejora dan Hari Jambi mulai mencari tanggal bayi. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Oke, langsung saja kita akan melihat bagaimana Lesti Kejora dan Hari Jambi mencari tanggal bayi untuk mereka berdua. Hubungan Hari dan Lesti Kejora semakin hari semakin membuat para penonton dimanapun berada baper saja. Kemesraan mereka saat berdua bak seperti bunga di musim semi. Keduanya tidak merasa minder lagi atau canggung memperlihatkan kedekatannya di depan publik. Hal itu terlihat dalam beberapa video dan juga live di Instagram. Namun, siapa sangka hubungan Hari dan Lesti Kejora semakin serius. Baru-baru ini mereka berdua menghadiri acara Liga Dangdut Indonesia 2020 di rumah saja yang disiarkan secara live di televisi Indosiar. Dari acara yang bernuansa talk show tersebut, Lesti tanpa sengaja menanyakan tanggal bayi hingga para host heboh saat itu. Acara yang dipandu oleh Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, dan Rara ini tiba-tiba Irfan membeberkan tentang Lesti bertanya mengenai tanggal bayi. Irfan mengatakan, "Sepanjang iklan tadi, saya sengaja duduk di sini sambil ngobrol-ngobrol. Masa mereka sudah ngomong tanggal bayi?" Sontak hal itu menjadi heboh saat itu. Rara pun penasaran hingga bertanya, "Ya ampun, tanggal bayi maksudnya apa?" Kemudian Lesti menjawab, "Ya nggak apa-apa, tahunya entah kapan, yang penting tanggalnya dulu," ujar Lesti sambil tersenyum malu. Dari percakapan tersebut, kita tak tahu sebenarnya hubungan Lesti dan Hari Jambi sudah sejauh mana. Namun yang pasti, hubungan mereka sudah tak terbatas lagi dengan harapan untuk hidup bersama. Kita hanya berdoa, semoga mereka cepat dipersatukan dalam ikatan suci dan semoga mereka bisa bahagia sampai maut memisahkan. Itu saja informasi yang bisa kami ringkaskan dan kami simpulkan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dan jangan lupa juga untuk terus mendukung Hari agar menjadi juara. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.